Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-80. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummah minnal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa shuffi'u fihi." Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah mayat yang disolatkan sekelompok kaum muslimin yang mencapai bilangan mereka 100 orang. Setiap mereka memintakan syafaat baginya, melainkan permintaan syafaat mereka untuknya, yakni si mati tersebut, akan dikabulkan." Oh, ini kelebihan kan? Orang yang meninggal disembayangkan oleh ramai orang. Kemudian orang pun baca doa, "Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu." Atau perempuan, "Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha." 100 orang, melainkan dia itu akan diberi keselamatan. Ini rezeki ya. Ini bukan boleh nak dipakat-pakat ya. Nah, itu nasiblah. Suatu ketika hidup ni kan, bergaullah dengan ramai orang, orang muslimin yang baik-baik kan. Ketika kita besok tak ada, ramai orang kenang kita, ramai datang, ramai sembahyangkan kita. Kan? Nah, jadi saya pernah tengok orang yang ramai, padahal orang biasa je. Itu rezeki lah ya. Kan? Ada orang yang terkenal tau, tapi tak ada orang. Ha, maksudnya bahagian masing-masing layak. Ha, so itu antara kelebihan kalau kita disembahyangkan oleh 100 orang. Okey.